wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan pengerusi, brothers and sisters, saya mulakan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya terpilih daripada ribuan pemohon. Walaupun pada mulanya saya rasa berat hendak menyertai International Da'wah Training Program ataupun IDTP tahun 2016 di Mumbai baru-baru ni. Bagi saya, saya sudah pun ada guruji dalam bidang perbandingan agama, iaitu Brother Zakir, Brother Lim Jui Sun. Di samping guru-guru saya yang lain seperti Brother Jay Suman, Brother Daniel Boy, Ustaz Ayub, Sipu Nasir, Haji Nicholas Livester dan lain-lain lagi. Tuan-puan, tajuk yang diberikan pada saya pada hari ini adalah Rocky Track for a Greater Purpose ataupun ranjau perjalanan ke arah tujuan yang lebih besar. Sebelum saya ke Mumbai, saya bertugas di Ibu Pejabat Persatuan Cina Muslim Malaysia ataupun MAKMA. Dan sebelum itu, sebelum daripada itu, saya berada di Pulau Pinang selama 5 tahun, sepenuh masa dalam pelbagai NGO dakwah di Pulau Pinang. Pada tahun 2011, saya mengasaskan sebuah NGO yang dikenali sebagai Mai Ikut. Mai Ikut kini dipimpin oleh seorang sahabat saya yang dikenali sebagai Brother Azli Stanley. Sekembali daripada IDTP, saya terus bertugas semula di Makmur Pusat. Jika dahulunya saya hanya terlibat dalam dakwah jalanan ataupun suite dakwah, lawatan masjid, lawatan hospital, ziarah serda baru, pemuda cara istitabah dan sebagainya, kini saya berlangkah ke dakwah secara lebih mikro lagi. Dengan skill atau kemahiran yang diajarkan oleh Dr. Zakir Naik, seperti kaedah berdebat ketika di Mumbai, dia bagi seorang sparring partner. Dia letak satu subjek dan hari ini saya cakap pro, sahabat saya cakap kontra, esok switch place. Saya pula cakap kontra, dia cakap pro. The same subject. Menjawab soalan-soalan salah faham tentang Islam, memahami scripture-scripture atau kitab-kitab lama seperti Vedas, Upanishad, Bhagavad Gita, Purana, Tripitaka, Bible dan sebagainya yang tidak dipahami sendiri oleh penganut Hindu, Buddhis, Kristian. Kitab-kitab yang mengajar manusia tentang tauhid, Tuhan hanyalah satu. Dan juga persamaan antara kitab-kitab itu dengan Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-64, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah
kepada satu kalimah persamaan antara kami dan kamu, bahawa kita tidak sembah selain pada Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, bersaksilah bahwa kami adalah Muslim. Jadi di seluruh IDTP ini, International Dakwah Training Program ini, saya dapat merumuskan tiga pelajaran yang saya dapat, iaitu nombor satu, agar kita tetap dalam pendirian kita. Masa minggu ketiga, the third week di Mumbai, ketika Dr. Zakir Naik sedang sibuk menyiapkan kertas kerjanya di bilik persalinan, seorang pengarah yang Muslim beragama Islam yang dibawa khas daripada Bollywood diberi kepercayaan untuk merakamkan sebuah promo video pendek program itu untuk dimuatkan dalam Peace TV. Pengarah itu menyuruh saya dan beberapa pelatih untuk mengenakan pakaian ala Dalai Lama, Pope, Rabbi Yahudi dan Sami Hindu untuk dirakamkan sebuah adegan berdakwah. Saya tetap dengan pendirian saya tidak mahu memakai pakaian itu. Sebab antara ciri-ciri pemakaian hijab untuk lelaki dan perempuan menurut Dr. Zakir Naik, menutup semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan untuk wanita, pusat sampai ke lutut untuk lelaki, tidak menampakkan bentuk badan, tidak lusinal ataupun transparent. Pakaian wanita tidak menyerupai lelaki dan sebaliknya. Pakaian wanita tidak menarik perhatian lelaki dan sebaliknya. Dan paling penting ataupun paling utama, pakaian itu tidak menyerupai ciri-ciri keagamaan kufar. Contoh pengenalan khas ada ataupun simbol-simbol, simbol cross ataupun simbol tiga segi melambangkan keagamaan agama lain. Jadi saya bertegas saya tak mau pakai pakaian itu. Sikap nombor dua, sikap memulangkan kebaikan kepada orang yang memberi keburukan kepada anda. Contoh, ketika hindraf bau-bau ni, mereka mencemuh Dr. Zakir Naik. Tapi Dr. Zakir Naik tidak kembali mencemuh. Ada yang memanggil Dr. Zakir Naik sebagai syaitan. Tapi Dr. Zakir Naik tidak cemuh balik. Dia tak sebut pun balik. Malah dia dengan berbesar hati menjemput mereka hadir ke ceramah beliau untuk berbahas dengan beliau. Bagi saya, sekiranya kita membalas mereka dengan panggilan syaitan atau sebagainya, hanya akan mengurangkan sawab yang selalu disebut oleh Dr. Zakir Naik ataupun pahala daripada Allah yang anugerahkan ke atas kesabaran itu. Nombor tiga, ketahanan diri seorang da'i apabila berhadapan di pihak luar. Pada minggu pertama ketika IDTP yang berlangsung antara 16 Januari sehingga 29 Februari baru-baru ni, ada seorang doktor perubatan daripada United Kingdom telah tersingkir daripada program latihan dakwah antarabangsa tersebut sebab tidak tahan dengan asakan Dr. Zakir, yang mana kami
kenali Dr. Zakir, kami kenali dengan panggilan mesra Zakir Bai. Tujuan Dr. Zakir untuk menguji ketahanan kami untuk berdepan dengan asakan pendeta-pendeta Kristian ataupun pendakwah-pendakwah agama lain di luar sana. Jadi saya nak rumuskan di sini. Saya menyuruh pada kawan-kawan semua, jadilah dai efektif. Itulah moto IDTP 2016 di Mumbai yang diilhamkan, dilahirkan dan dikendalikan oleh Dr. Zakir Naik. Wa akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin.